sweet. So sweet lah. Saling melengkapi. So pasangan yang kat luar sana memang kena jadi sweet macam ni lah. Betul lah. Baru rezeki murah. Hari ni saya dengan Fahmi dah seronok sangat hari ni. Abai Tintin terbaik dengan akak. Abang jangan sedih-sedih. Akak jangan sedih-sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, semoga hari teman-teman sekalian diberikan kebahagiaan, ya diberikan keberkahan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman dan Islam di dalam hati kita, di dalam dada kita ini semakin kuat dan semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan lagi daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu pork pani puri sedap pasti ramai tak pernah coba. Reaksi pasangan bila kami beli semua. Oke, jom kita tengok videonya ini daripada FS Channel. Jangan lupa guys, like, share, komen dan subscribe-nya ya, karena FS Channel ini sangat-sangat bagus sekali untuk video-videonya guys. Jom kita tengok video. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So hari ini saya ada dekat Kuala Lumpur, Taman Tun Dr. Ismail. Jalan Muhammad Tun Muhammad Fuad 1. Okey, dalam kesibukan di bandaraya. Okey. Saya jumpa makanan ni yang tak biasa lagi lah. Saya jumpa dengan Fahmi jumpa. Makanan ni memang rare sangat. Okey. Dia macam. Jom, puri. Assalamualaikum kak. Assalamualaikum bang. Ni macam okay, dekat India-India macam tu ya. Saya tak faham juga eh. Kan pani puri. Kan dia punya ni bang. Itu apa? Ha kan macam nama India anak punya tu. Nama family. Tu nama family. Ayah saya Pakistan. Okey kak, pani puri dan chai masala. Betul, betul. Aku boleh cerita sikit tak? Pani puri ni selalunya lah Indian street food. Ah Indian street food. Pakistan ada juga di Malaysia panggilan Gulgappa. 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 Tapi ingredient lain lah. Okay. Kita dah plan dengan tekak Malaysia. So, semua orang boleh terima lah. Puri tu yang ni lah. Yang bola-bola ni kita panggil puri. Pani tu. Pani air. Tu. Oh, maksud air. So, kalau kat tempat lain tu, kalau diorang serve, diorang akan hidangkan satu mangkuk besar. Macam sos ini atau sos asam lagi satu. Bila dah letak semua tadi tu, diorang akan masukkan dalam tu macam tu terus masuk mulut. Ini makanan India yang viral banget itu ya guys ya. Ada juga di Malaysia nih, Allah baru tahu. Terus cedok. Cedok namanya. Oh, itu cara makan sebenarnya lah. Kalau ini kentang kita punya inilah wajib ada kan kena. Okey, pakai kentang dia. Kan? Main so, utama dia nilah. Yang utama dia kentang. Kentang ni kita ada campur dengan rempah-rempah dia lah. Ada garam dulu. Okey. Eh, banyak sedap. Masalah, okay. Rempah-rempah lain. Ini apa ni? Sos pudina. Ini chutney. Chutney. Yang paling susah sikit lah pun. Sebab ini kurma. Kita kena rebus dulu kurma tu dengan gula merah. Okay. Sekali yogurt. Sebab yogurt ni nak bagi rasa lebih masak. Satu. Kita sampai-sampai tadi abang dah nak bagi. Abang Manan dah nak bagi kita try chai masala. Okay, ada tak chai masala tu? Jom kita try dulu. Hey. Chai masala. Chai masala. Tester. Tadi saya sampai, Abang Manan terus bagi. Nah, try. Tapi kita tunggu sekejap lah. Kita try kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas chai masala. Dia ada blend dengan herbs dia sendiri lah. Chai itu kalau waktu saya di Arab, chai. Itu namanya teh guys ya. Chai. Atau air bisa dikatakan gitu juga ya. Chai apa itu namanya guys? Saya ingat aja, tapi nggak tahu juga sih aslinya gimana. Kayaknya kayak kalau di sini dikatakan herbal sih, nggak tahu juga. Lah resepi, sudah. Kalau sana tuh kayak teh aja gitu guys. Ih, sedap. Rasa macam duduk dekat Pakistan. Oh iya ke? Memang sedap lah. Sedap. Okay, satu berapa ringgit ni bang? Satu kop, 8 os, RM3. Okay, pani puri kiraan dia macam mana ni? Pani puri kita letak 10 ke 12 biji bergantung pada saiz dia lah. Okay. Sebab macam ni saiz kecil-kecil, so kita letak sebelah 12 macam tu. Okay. Tu apa benda kak sebenarnya ni? Ha. Ini. Ha, ini apa benda ni kak?
Dari tepung ke macam tahu ke keropok pun ya. Ha, dia macam keropok. Okey. Ha. Kalau cara makan dia ni bulat kan? Ha. Kita pecahkan sikit atas dia macam tu. Okey. Kita buat lubang macam tu. Lepas tu baru kita letak. Kita letak kentang. Oh, okey, kayak di India asli guys. Anak kecil itu yang jual guys, India-India. Daun sup. Okey. Daun ketumbar bukan sup. Nampak macam daun sup lah. Saya kira saledri tadi, bukan ya. Pudina. Sos pudina. Okay, ini chutney. Chutney tu apa? Kicap ke? Bukan. Dia manis, kurma. Okay. Sebab kita letak yogurt. Okay. Yogurt dicampur dengan? Daun ketumbar. Daun ketumbar. Blend sekali. Lepas tu kita topping dengan murukku. Okay. Nice, unik ni lah, ini asli unik banget guys jajanan. Kalau macam ni berapa ringgit? 4 okay. 4 biji ni. 4 biji kita nak jual juga sebenarnya. 4 biji ni RM5 RM5 ni sikit. Okay, tapi belum start lagi. Oh ya ke? Okey, okay. Boleh. Saya beli dulu dengan harga RM5. Boleh. Makan je. Okey. Memang menarik. Seumur hidup saya, ni kali pertama saya tengok depan mata. Okey. Lain macam dan saya pun tak biasa try. So kalau kita tengok daripada luaran ni, crispy ni, meruku dengan apa ni? Puri lah, puri. Bismillahirrahmanirrahim. Ubi, dia rasa crunchy, dia rasa pedas-pedas, manis-manis. Dia rasa sejuk daun pudina sikit. Ya Allah, memang boleh try. Pani puri, memang sedap. Sedap guys. Sedap. Serius. Nice, kan? Sedap. Untuk jadi kalau kita lihat di India gitu kan, di kuliner-kuliner India banyak sekali di Facebook ataupun di YouTube gitu kan guys ya. Jadi kayak gimana gitu rasanya, kayak enggak bisa kepikir gitu. Tapi setelah istilahnya menonton di FS Channel ini jadi kepikiran gitu. Katanya enak gitu kan. Saya pani puri ini macam mana jualan itu, Bang? Satu set. Okey. Sekali dengan Ah, dia itu jual pisah guys. Wow. Okay, ini set begitu. Maksudnya dah beli ni kita kena buat sendiri lah nak makan. Okay, di belakang saya ni ada satu gerai panipuri, Han Panipuri, daripada dua orang suami isteri. Satu set ni korang boleh dapatkan dengan harga RM10. Marvelous. Marvelous. Tak terkata rasa dia. Ini kalau buat majlis perkahwinan, jumpa panipuri ni. Rasanya makanan lain tu orang relax dulu. Semua pakai nak try panipuri. Saya yakin tak ramai lah yang biasa try makan panipuri ni. Akak dengan abang hari ni, boleh tak saya nak beli semua ni? Beli semua ni? Boleh bang? Beli semua ni? Hai. Free je. Tak apa. Yeah. Thank you. Saya seorang pun makan 5 biji. Seorang 5 biji. Boleh komen sikit kak? Boleh komen. Rasa dia macam mana tu? Dengan penuh perasaan. Okey, boleh. Okey. So, first time tengok stall tu petang. Masa tu dah pas pukul 5 rasanya. So first time try. Pernah dengar pasal panipuri ni tapi tak pernah rasa. Okay. So this is the first time trying. And then alhamdulillah bila saya tu tak tahu lagi. Saya kalau tengok orang Malaysia cakap tu pasti ada bahasa Inggeris dia. Itulah yang membuat saya tu macam seronok lah. Bawa balik makan dengan family. Semua orang suka. Sebab satu, shell dia sangat bagus, crispy dan tak senang lunyai. Betul. And then dia punya sauces are all good. Especially yang hitam. Chutney. Chutney. Yeah, sangat sedap. So saya pun rasa today I nak buy extra pasal I nak beli and give my colleagues dekat office. Terbaik. Guys, ya memang enak katanya. Ya Allah, jadi pengen banget jadinya. Di sini belum ada ini, guys.
Ya Allah, enak banget kata akaknya ini, Masya Allah. Saya seronok mendengar akak ni berbicara macam tu. Sebab apa ya, saya suka sangat lah macam tu lah. Enak bagi rasa semua orang lah, it's a good thing. Insya Allah. It's nice. Okay. Sedap dan kepada orang lah, because it's good. Betul lah, ya kan? Because keren banget sih guys, banyak banget. Tak payah-payah. Okay, hari ni akak dah komen jujur. Hari ni percuma untuk akak. Percuma, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki dua-dua. Amin. Amin. Terima kasih kak. Okey kak, nanti rasa ramai-ramai eh. Okey kak. Okey kak, terima kasih sama-sama. Okey kak, first time tak apa. Saya belanja juga. Ya, betul. 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 Terima kasih, semoga murah rezeki. Amin. Amin. Tak mandi orang belanja. Ha, serius lah. Serius. Rekomen tak dengan kawan-kawan lain? Okey kak. Banyak suara dia orang beli. Selamat menyambut selera. Okey, kasih. Betul ke ni? Betul. Eh, ya ke? Okey. Eh, banyak-banyak yang tak kenal dengan FF Channel ya. Eh, kak, jangan kak. Tak, tak apa. Jangan lah. Dah tengok kan? Kena support, kena support. Hari lain akan datang. Okey. Okey. Okey, sama. Apa ni baju? Eh. Ini percuma ya, kak? Oh, ya ke? Sama. Masya Allah. Okey kak, tak apa kak? Tak apa kak? Tak apa kak? Tak apa, tak apa. Okey. Cair masala pun kita bungkus sekali. Ha, 30. 30 kak. 30 kak. Okey kak, tadi kakak dengan abang tadi semua ni masuk ni 20. Dia 19 tapi saya kirakan 20 lah tadi. Teh semua 30. Kita bungkus tadi 30. 30 yang tadi 3 bungkus. So jadi 33. So total pani kuri dengan chai masala RM300. Kak dengan abang terima kasih banyak melayan kami. Ah dah kat sejam lebih lah ni. Kan akak dengan abang tak duduk-duduk lagi. Puan takkan, takkan terima kasih ya. Ha? Bayar tak lagi ni? Ai. Bayar tak lagi? Tak. Tak bayar lagi. Tak bayar lagi. So tiga, so semua sekali 300. 300 saya bagi kat kak ke kat abang ni? Okey. Okey kat abang. Kerja lebih dia. Saya ni tak bagi general worker. Tak, tak. Saya pun nak bagi kerja dia. Oh, tengok. Hai, sweet. So sweet lah. Saling melengkapi. Tak sweet. Sweet. So pasangan yang kat luar sana memang kena jadi sweet macam ni. Betul lah. Baru, baru rezeki murah. Betul. Okey kak, ni kak. Ni 300. Akak kira dulu. Okay. Saya takut takut terkurang. Terkurang. Kira dulu. Cukup. Boleh? Lebih ni. Boleh tak? Allah. Hadiah untuk abang dengan kak. Boleh? Hari ni saya dengan Fahmi dah seronok sangat hari ni. Abang Tintin terbaik dengan kak. Abang jangan sedih-sedih. Akak jangan sedih-sedih. Kita dah happy-happy lah tadi. Yalah, jangan sedih. Bahagia. Mungkin tangis bahagia ya guys ya. Hadiah untuk abang dengan akak. Boleh? Dah sejam lebih akak dengan abang tak duduk-duduk. Menayan kerenah kami berdua. Orang-orang yang datang kat sini. Okey? Saya bersyukur sangatlah. Kami berdua bersyukur sangatlah hari ini. Dapat bertemu dengan akak dengan abang. So, hadiah ya ni daripada Yayasan Makfirah. Dan juga penonton FS Channel. Saya doakan dipermudahkanlah urusan dunia dan akhirat. Penting, berniaga ni satu je. Dia kena ketal, kena kuat. Tak semua orang boleh buat. Betul. Ada apa-apa kata terakhir ke ataupun nak jemput orang-orang dekat sini? Jemput datang ke Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur. Ini berdekatan dengan One Spine dan McDonald's lah. McDonald's sana. McDonald's sana. One Spine. One Spine. Okey. One Spine. Okey. Ya bang. Akak terima kasih banyak. Kami beransur dulu. Okey. Yeah. Okey kak. Bang, terima kasih banyak bang. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah hari ini kita dapat santuni makanan terpadu panipuri. Memang sedap, memang padu. So korang kalau ada jumpa makanan yang lain macam, boleh PM kami terus. InsyaAllah kami sampai berdekatan dengan KL dengan Selangor. Yang penting jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lari. Abang Fahmi. Mi.
Allahu Akbar, lucu lah abang berdua ni, abang Wan dan abang Fahmi ni, masya Allah seronok saya tengok mereka berdua ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa menjaga dan juga memberikan kesehatan kepada saudara kita ni guys ya, abang Fahmi dan juga abang Wan ni guys ya. Allahu Akbar. Nah ini guys banknya untuk teman-teman istilahnya donasi ya ataupun nyumbang bersama-sama ya guys ya. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang menginspirasi di luar sana, terutama penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga ya guys ya. Di sini saya pun macam memang betul kata Abang Wan tadi, tak semua orang itu, tak semua orang boleh berniaga. Yang penting adalah kita kena kekalkan, kita kena istiqomah dalam berniaga tuh. Sebab kalau kita istiqomah maka insya Allah suatu saat pasti akan melambung ya guys ya. Jangan sedikit-sedikit baru 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan lalu tutup ya kan, karena sepi. Ingat apabila kita jualan, kalau kita tes oke ya kan, rasa oke, harga juga oke, semua akan indah pada waktunya. Tapi kena bersabar lah macam tu kan. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih akak dan abang tadi yang tengah jualan tu, yang sudah istilahnya membuat kita tu masya Allah senyum juga ya kan. Tengok mereka tu bahagia ya kan, so sweet juga lah. Semoga sakinah mawadah warahmah untuk kita semua, untuk teman-teman juga, untuk akak dan abang tadi, dan untuk semuanya yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, semoga sakinah mawadah warahmah ya guys ya, dan semoga dijauhkan dari segala mara bahaya ya kan, yang menyebabkan keruntuhan, menyebabkan perceraian dan lain sebagainya. Ya ingat bahwasannya pasangan itu ada kurang dan ada kelebihan. Begitu juga kita sebagai laki-laki ya kan, sebagai perempuan juga. Perempuan ataupun laki-laki pasti ada kurang dan ada lebihnya. Yang terpenting adalah apabila pasangan kita mempunyai kekurangan, ya kita maklumi ya kan. Apabila kita punya kekurangan, pasangan kita lah yang memaklumi kita. Istilahnya saling seperti ini ya guys ya. Kalau yang satu seperti ini, yang satu begini, nggak bisa nyatu guys ya. Kalau satu begini semua, saling terbuka semua, maka akan menyatu seperti ini. Itulah hakikatnya ketika kita menikah, ketika kita punya pasangan seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih FF Channel ya, Abang Fahmi dan juga Abang Wan yang sudah senantiasa memberikan inspirasi kepada kita dan juga pengajaran-pengajaran yang sangat berharga di setiap video-videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange.